Halo Wilujeng Tepang, Wilujeng Wayakie, selamat siang, selamat malam, selamat pokoknya mah yang diselamatin. Wilujeng di Salang Sim Kuring, Giwang Himawan, nah dina babagan video ayeuna, kuring rek kabahas aya sababaraha video anu logatna paling unik, pokoknya mah di Sunda paling unik. Meskipun iya logat iya ada nyaeta logat di daerah Banten, tapi ngomongnya bahasa Sunda, da baheula mah Banten teh termasuk provinsi Jawa Barat gitu nya. Nah, ada sababaraha video anu logat nanti pi kalucuan. Aya video lamun marane arapalnya baheula aya bucamat anu ngomongna pi kalucuan. Ya video na. Budak, iya lumayan menang hadiah di kacamatan cina jadi bere iya piala ujung eta cina ayah amplop na kan bagi bae ku kumararan na oh atu nuhun iya aing dibere ku siaro iya dibere nuki nuki iya naon iya hartina iya naon atu oh iya aing dibere nuki naon hartina atu iya hartina hargaan cina ge iya nah cara rapi hargaan acara iya Oh, iya. Ya, lucu bisa ya. Itu. Atau ya, moga-moga kita harus menang deh. Ho. Ayo mah pura-pura tanya pura-pura. Tapi benar-benar video ieu yang mah. Lucu pisan. Lucu pisan aslina lucu pisan. Jadi camat mereh piala ka ibu-ibu anu menang ke 17 Agustusan. Lucu pisan sumpah unik pisannya. Jadi orang bangga selaku orang Sunda. Jadi meskipun aya di non satu suku cuman beda-beda lagam natel. Ah, ini masih di lingkungan Banten oge. Aya video kedua. Ya anu protes ka Presiden Jokowi. Ya. Yeah. Di dieu aing nek ngomong karena atasan-atasan negara di Indonesia iya atau coba nu rada marikir Pak Jokowi ya. Kumaha iya kami iya nasibna mau mana iya weh iya bayar apa kumaha he nyana talenges amat ditahan lockdown cicing di imah ari beteng kudu babadog nu mere duit kumaha tadina Pak Jokowi mere duit atau piraku kami kudu maling ngarang, pokok jeng babadog doang jalan usaha hente non hente. Atu mikir coba. Mikir coba. Eta jalan majalah manu loba duit. Eta menteri PNS segala tek-tek bengek kokok beluk. Coba kita rada disumbang. Nah itu contoh oke video di orang Banten ya lucu pisan. Nah tapi aya nu sempat viral video anu sempat viral nyaeta nu make logat bahasa Sunda jeung naon ngaranna teh jadi sorotan karena salah seji memang pejabatnya nyata bupati bupati Lebak untuk kerusakan tadi kemarin hari Sabtu dari tim KLA kan sudah meninjau kan ya Pak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh galian tanah itu. Seng seo. Jadi saya sudah berkoordinasi kami akan membentuk Buiti Oktavia Jaya Baya keren sumpah ini kodim dan kejaksaan terkait dengan ini bilang bupati yang duit sabaraha sampai ngomongnya begitu kamu katanya mau paling dicejak ke si Hamdana ya kan terus berapa akibat dari yang mereka lakukan kecelakaan di kecamatan Maja aja puskesmas Maja itu satu hari 5 orang yang masuk ke rumah sakit karena licin anak-anak sekolah ya di puskesmas kemarin kan saya kemarin niatnya kan mau ke puskesmas asal nun milu kemari yos iya purnama purnama itu jadi kalau mau detailnya kejadian itu tanya purnama lah ya saya itu marah ke supir pertama saya naik ke truk itu ternyata pas turun supir itu diharap sekolahan ya girinis licin sampai mobil orang gitu kan gitunya licin kok mau nulain kan nah meski itu nongol awewe ini najero mobil eta sing siong cek aja sing siong iya pas sing mana KTP nak kita bawa KTP kita turun ku ibu ya ditanya pas ditanya ke supir nanya masih pada air iya Bu Iti sumpah ini lucu banget pokoknya mah tegas bupatina sumpah tegasnya tapi aya beberapa bahasa memang orang ngerti sengseong naon sengseongnya tapi lucu juga yang pemetaan yang dipetak-petakan gitu-gitu wah lucu pisan. Nah
Selanjutnya aya video budak leutik nu ngomongna make logat kental pisan. Ieu teh mun teu salah logat Batak logat Rian. Banten oge. Hei ngaran mana saha? Abi, ngaran Sarugunawan, Sarugunawan. Sarugunawan, astagfirullah, gantengnya. Ganteng. Aye. Gaceuh. Ganteng. Sumpah nage ganteng. Kula sok nyikat mobil di jalannya, bisa katabrak. Di sisi bae. Ayo mana orang mana? Orang bakan mede lebak, di belakang mede lebak kok. Anak sah. Abi anak si kanda, kanda double. Kanda? Oh, kanda double. Allah wakbar. Di belakang mede lebak. Kak Eli Abriko? Wauh te? Wauh. Kak Wauh Tom? Ngantom. Wauh? Wauh. Orang Cibunar, Dedi Hermawan, wauh te? Wauh. Oh, bager. Ayong Dias, wauh te? Kayak minta duit makasihnya doakeunnya makasihnya doakeunnya sing selamat urang usahana sing lancar ulah megatan mobil di tengah bisi iya bisi katabrak babakan medenya imahnya anak mangnang teh babakan mede daerah mede lebak di babakan mede oh daerah dari babakan kanda heeh masih kandanya si kanda kanda babakan mede aing ngaran teh saha teh tadi teh poho deui kanda double kan enggak ada ujang sangaran pokoknya supaya lucu pisan budak make logat yang nanya oge lucu pisan make logat khas logat Banten. Nah itu mungkin logat nu aya di Banten, logat teh khas banget, logat teh memiliki ciri khasnya komo dengan buyeti mah dengan sengseongnya. Logat Banten mah paling ketinggalan lah di antara logat-logat Sunda, logat-logat anu aya di Jawa Barat, karena Banten itu paling mempunyai khas sendiri gitu, khas sendiri logatnya itu. Nah, cuman Banten itu dan ya Banten itu sayangnya udah terpisah dari Jawa Barat. Tapi masih Sunda oge nya, masih Sunda. Cuman Sunda nanti Sunda kasar. Kadang-kadang Sunda kasarnya tidak selembut dan salemes di Sunda kayak di Tasik, Sukabumi, Cianjur gitu nya. Kadang-kadang lamun orang Sukabumi atau orang Cianjur datang ke Banten mungkin kan rada kasar gitu. Cuman mereka itu nges hal biasa gitu, hal biasa make logat manena, bahasa manena. Oke. Gitu mungkin Tisim Goreng review tentang logat nu aya di Kabupaten Banten. Provinsi Banten. Kuring Giwang Mawan, sampurasun. Bye bye.